iya gue ke awah teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dan sahabat ternak dimanapun anda berada. Di video kali ini kita lagi berada di kandangnya Mbah Paijan ya. Nah ini kita lagi menunggu kambing mau melahirkan. Ini hamil semua, mau melahirkan yang satu ini. Ini prosesnya, tinggal menunggu ya. Yang ini juga hamil tua. Jenisnya Etawa Kaligesing. Ini yang sudah mau melahirkan ya teman-teman ya. Ini baru melahirkan satu kali ini. TB-nya kurang lebih sekitar 78 cm. Ini kita lagi menunggu proses melahirkannya. Ini akan melahirkan berapa ekor ya nanti. Ini yang satu tinggal menunggu hari juga. Yang satu ini. Leh, apa kuwi? Kayak pirang dina, Mbah? Sing sita. Sing iki? Heeh. Apa ta? Iki sik kuwi lek iki. Iki sik ana antek sapi iki lek kuwi yo ana. Sing kuwi? Ya teman-teman, yang satu ekor tuh tinggal satu bulanan ya. Yang ini kita lagi menunggu kelahirannya. Si cempenya ini satu ekor atau dua ekor ya, atau malah tiga ekor nanti kita belum tahu karena kita masih menunggu proses kelahirannya. Ini untuk indukannya jenis Etawa Kaligesing ya teman-teman ya. Hamilnya lek darahnya berapa bulan, Pak? Berapa bulan? 5 apa 6? Anu kebakan ginjal. Lek ku ben awake nyatu aku panggah eling poso rong dina. Poso rong dina iki besar tanggal 10 apa 11 iki. Berarti kan poso sama lungkang besar urung entek antelung sasi setengah. Kenyataane mamak ngene telung sasi setengah. Sini iki, Pak? Iya, iya sing kuwi. Kuwi mening telung setengah. Telung sasi setengah mana? Mamak kuwi nyatane. Oke, teman-teman, ini katanya Mbah Paijan yang punya kambing ya. Ini darah ya, 3 bulan setengah beranak ini. Ini mau melahirkan. Aku ini sudah mau keluar. Keluar apa nih, Mbah? Kawahnya ya. Ini mau keluar kawahnya. Dahulu nanti setelah kawahnya baru cempenya ya. Cemplenya nanti tinggal apa nih, Mbah? Yo, ngeles entar cempenya yo ke aturan. Aturan iki apa? Oke teman-teman, ini nunggunya agak lama ya. Yang sebelah sini setengah bulan lagi ini katanya Mbah Paijan ini beranak ya teman-teman ya. Anak punya tani susu ini produk nanti tinggal. Oke, kambing ini sering dilepas ya teman-teman ya kalau siang hari biar kepanasan. Ini teman-teman mau keluar kawahnya dulu.
nanti setelah kawahnya baru cemplenya. Oke, ini kita lagi menunggu ya proses kelahirannya si cemple. Ini anaknya berapa ekor? Kita tunggu ya teman-teman ya. Ini mbak, sikil lagi? Iya sikil ngarep dulu. Nah itu kaki depannya sudah kelihatan ya teman-teman ya. Ini kaki depannya sudah kelihatan. Sikil ngarep ini songor ini. Dah dulu ya. Ini nanti keluarnya kepala apa juga kepala hitam atau gimana kita belum tahu ya. Kasih karena masih di dalam perut. Gapake nek gojen kuwi yo. Oh, ana kepala iki. Yo mbo. Ini sudah kakinya sudah kelihatan ya kakinya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah gak mulai kelihatan ya, itu ada yang hitam itu. Itu kepalanya mbak ya? Kepala hitam, yang hitam kepala nih mbak, ini kepalanya teman-teman ya, melengkung sudah kelihatan hitam kepalanya teman-teman, sama kakinya ini sudah kelihatan. Ini teman-teman, ini sudah mulai keluar ya kepalanya sama kakinya. Ini kepalanya hitam. Ini anaknya yang satu ya teman-teman ya. Kepalanya hitam. Sudah keluar. Ora weh kok tunggu lama-lama mati lho. Wong ngelahirke ngadeg. Ini teman-teman ya. Anaknya satu ekor, kepala hitam. Ini masih ada lagi apa enggak ya ini nanti ya. Oh, mesti wedhus kok pas manak ora ditunggu ya. Kepala hitam. Gerakne anu, Mbah? Gerakno anu, Mbah? Lap, Mbah. Satu kepala hitam ya, teman-teman ya. Lamang. Jantan, Mbah. Anaknya. Koyo lamang gemas satu. Teman-teman, satu kepala hitam. Jantan ya teman-teman ya. Jantan teman-teman, ini anaknya. Kepala hitam. Ini perkiraan isi enak berapa? Masih. Teman-teman ini tadi melahirkannya sambil berdiri ya. Mayan mati, mau ngelahirkan aku rujuk kok ngajak. Oke teman-teman, ini anaknya jantan satu ekor ya. Ini masih beranak lagi atau enggak ini kita belum tahu. Anaknya jantan yang baru keluar satu ekor.
Delok munyer ke isik pantese. Oke, kelihatannya ini masih ya teman-teman ya, kelihatannya. Abuli kurang ngerti lek abuli, privat. Ini kok pas lanang. Telah lahir satu ekor sore hari ini ya teman-teman. Etawa kepala hitam jantan. Masih satu ekor lagi ya teman-teman ya. Satu ekor lagi ini mau keluar, keluar lagi ya. Ini proses kelahiran yang kedua, kita tunggu. Itu sudah mau keluar kakinya ya teman-teman ya. Ini masih muter-muter mau mengeluarkan yang satunya lagi. Kelihatannya kepala hitam lagi ya teman-teman ya. Ini yang satu tadi jantan ya teman-teman ya, kepala hitam jantan. Ini juga kelihatannya kepala hitam juga tadi, udah kelihatan kaki sama kepalanya ya. Ya, teman-teman ini masih muter-muter ya, mau mengeluarkan yang satunya lagi. Ini jantan apa betina ya, yang ke proses kelahiran yang kedua. Yang pertama jantan, yang kedua ini kita ini belum tahu ya, karena masih di dalam perut. Ini yang kedua teman-teman ya. Kapan ini pak?
wedi malah nih. Proses kelahiran yang kedua teman-teman ini. Ini jantan apa betina ya? Jantan apa betina mbah ini mbah? Betina teman-teman. Ini jantan sama betina ya teman-teman ya. Yang ini jantan, yang proses yang kedua betina. Cara melahirkan dua ekor. Ini tadi masih apa enggak ini? Oke teman-teman, itu tadi ya jadi beranak dua ekor, jantan dan betina. Ini yang jantan dan ini yang betina ya teman-teman ya. Dua ekor dari Dara ya, Doro. Iki umur piro, Pak? Apa? Doro niki kae. Setahun. Ya, nang setahun. Satu tahunan ya teman-teman ya. Ini melahirkan kepala hitam semua, jantan dan betina. Oke teman-teman, itu saja sekilas lihat proses melahirkan kambing ini langsung di kandang milik Mbah Paijan. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.